Baik teman-teman, di kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan isu yang berkembang di saat ini. Itu pertama berkaitan dengan surat red notice ya, daripada Pak Joko Chandra. Kemudian yang kedua adalah surat jalan Pak Joko Chandra yang beredar. Jadi yang pertama berkaitan dengan surat red notice ya, memang saat ini dari di Propam Mabes Polri sedang melakukan pemeriksaan kepada personil ya, yang mengawali daripada pembuatan red notice yang ada di Ubinter ya, di sana. Tentunya sekarang ada pemeriksaan. Kemudian nanti siapa-siapa saja yang akan diperiksa, yang ada kaitannya, kemudian nanti akan kita lihat apakah ada kesalahan atau tidak di dalam prosedur yang dilakukan oleh anggota ini. Ya tentunya komitmen Bapak Kapolri ya, komitmen Bapak Kapolri bahwa anggota yang berhasil, yang dia baik akan diberikan reward, ya, reward. Sedangkan anggota yang memang salah, ya, akan salah, akan diberikan punishment. Ya. Sama dengan kasus ini dari di Propam saat ini sedang bekerja, sedang memeriksa, ya, sedang mencari tahu alur daripada red notice tersebut. Jadi sampaikan bahwa nanti akan ada, misalnya ada pelanggaran daripada anggota akan diberikan sanksi. Ya. Sekarang masih bekerja di dalam pemeriksaan. Ini yang pertama berkaitan dengan red notice. Kemudian yang kedua berkaitan dengan surat jalan dari Pak Joko Chandra yang beredar, yang semua beberapa masyarakat, teman-teman media pun mendapatkan ya, daripada surat jalan Pak Joko Chandra. Sama komitmen Bapak Kapolri, kita akan melakukan pemeriksaan. Kalau misalnya salah akan ditindak. Ya tentunya bahwa surat jalan tersebut ya, surat jalan tersebut yang ditandatangani ya, oleh salah satu biro ya, satu biro di Bareskrim Polri. Jadi dalam pemberian atau pembuatan surat jalan tersebut, bahwa kepala biro tersebut adalah inisiatif sendiri ya. Inisiatif sendiri dan tidak izin sama pimpinan. Tidak izin sama pimpinan ya. Jadi membuat sendiri dan kemudian sekarang dalam proses pemeriksaan di Propam. Jadi hari ini sedang diperiksa, sore ini selesai pemeriksaan, terbukti akan dicopot dari jabatan ya. Jadi komitmen Pak Kapolri jelas. Jadi hari ini sedang jalan pemeriksaan, nanti sore itu selesai pemeriksaan, terbukti akan dicopot dari jabatannya. Ini komitmen Pak Kapolri seperti itu. Dan ini menjadi bagian daripada pembelajaran buat personel Polri yang lain di sana. Jadi kita ingin menegakkan aturan, kemudian kita komitmen sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri nyatakan kepada seluruh anggota kepolisian, baik di tingkat Mabes Polri sampai ke jajaran, semuanya ada reward dan punishment. Sudah banyak Bapak Kapolri memberikan reward ya, kepada anggota yang berprestasi, dan kemudian juga sudah ada beberapa yang diberikan punishment karena bersalah atau tidak taat aturan. Jadi semuanya proses ini sedang berjalan. Teman-teman semoga paham. Jadi ini proses sedang berjalan, Propam sedang bekerja. Semua anggota yang ada kaitannya ya, berkaitan dengan surat jalan tersebut akan diperiksa semuanya. Ya. Akan diperiksa semuanya. Ya. Kita tunggu dari pemeriksaan daripada di Propam Mabes Polri sedang bekerja hari ini. Itu ya teman-teman, berkaitan dengan red notice, kemudian dengan surat jalan yang beredar ya, teman-teman tahu lah. Itu komitmen polisi, komitmen Pak Kapolri,
berkaitan dengan kasus ini. Dan kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangannya daripada pemeriksaan daripada di Propam. Saya lihat aja teman-teman ya, bisa saya sampaikan. Pak, izin Pak, dapat detailnya Pak, kalau pemeriksaan di Propam sudah berapa orang yang diperiksa Pak? Dan kan sore ini selesai, apakah baru pimpinan saja atau seperti apa Pak? Ya tentunya kan di sana tidak sendirian, tentunya yang semua kaitannya yang ada dengan surat tersebut ataupun kegiatan yang lain nanti akan diperiksa semua. Ya, masih sedang berjalan, jadi kita belum bisa memastikan berapa jumlahnya. Tapi nanti yang apa namanya, ada kaitannya yang kita lakukan pemeriksaan semua. Oke. Okay. Pak, itu pemeriksaan yang tadi kan Propam untuk mengenal notis siapa ya? Yang pertama dari Bapak bilang Propam mengenal notis itu mengenal aja kan notis yang apa namanya data yang terhapus pada tahun 2014 itu atau proses pengajuan pada tahun saat itu? Semuanya kita periksa sama saya tunggu dulu ya. Oke. Okay. Pak, sebenarnya surat jalan ini apa Pak? Untuk apa? Ketika surat jalan ini dan yang memang untuk mengeluarkan surat jalan ini siapa sih sebenarnya Pak? Dan harus diketahui kalau siapa sebenarnya. Tadi sudah jelaskan sedang dalam apa? Pemeriksaan, ya. Tunggu ya. Gimana? Surat jalan apa? Nah, nanti kan di pemeriksaan sudah dijelaskan nanti bagiannya seperti apa. Sudah clear ya? Oke. Okay. Nanti. Kalau misalnya tadi yang saat ini kan kejaksaan sudah mengajukan berapa sebenarnya Pak? Nah, itu apa udah tulis? Namanya notis itu ada aturannya, ya, ada perkapnya, dan semua atur, apa namanya, ada persyaratannya. Ya tentunya nanti kan sudah dibahas dengan di Upinter, nanti ada juga terakhir ada gelar perkara dan yang lain. Nanti itu nanti akan kita lihat kalau sudah sesuai, dan kemudian memang sudah layak, ya, kira-kira kita akan berikuti. Jadi terkait yang tanggal 27 kemarin itu? Ya, tanggalnya masih dalam rapat ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya. Bu Maria Paulina ya, Bu Maria Paulina Lumowa, yang bersangkutan masih menunggu pengacara dari Belanda, ya di Brebes Belanda. Jadi nanti kalau misalnya nanti sudah ada didampingi oleh lawyer dari Brebes Belanda, nanti kita lakukan pemeriksaan. Ya, itu kita masih menunggu. Ya kan kita ada surat per surat mah ya pasti kalau memangnya sudah misalnya dari yang bersangkutan nanti tidak menyediakan kita siapkan sendiri. Kita siapkan semuanya kita siapkan. Oke? Okay? Untuk Mas Tari pernah surat penyambutan repartis yang 2014 kita belum paham tentang penyambutan Mas ya. Nanti biar diperiksa dulu ya baru nanti bisa tahu keterangannya. Ya di situ ya. Karena kalau baru asumsi kita nggak bisa mas. Yeah. Eh itu yeah, namanya masih ada besok masih bisa ya waktunya. Ya. Dan apa sos? Ya tentunya kan ini kan polda-polda yang melaksanakan ya. Ya tentunya kalau nanti memang barang bukti, saksi, petunjuk semua sudah apa namanya lengkap bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan dan menentukan siapa tersangkanya. Oke, makasih ya.